Pasca penahanan Bupati Nonaktif Mudlor oleh KPK, pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini telah menunjuk Wakil Bupati Sidoarjo Subandi sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Sidoarjo. Penyerahan SK pelaksana tugas Bupati Sidoarjo dilakukan secara tertutup di ruang PJ Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Jabatan PLT Bupati Sidoarjo akan berakhir saat pemilihan kepala daerah pada November 2024. Hari ini prihatin dengan kejadian yang ada di Sidoarjo. Yang kedua, tentu kita menghormati proses hukum, ya. Mudah-mudahan dengan proses hukum yang berjalan, kita doakan beliau selalu tabah. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik, ya. Terus yang kedua, tadi disampaikan, kita sebagai pimpinan daerah tentu kita akan melanjutkan. Berarti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekda terkait di pelayanan, terkait pembangunan, bekerjasama dengan stakeholder yang ada.